Bapak Ibu masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam yang berbahagia. Selamat datang di Taman Peranginan Pantai Muara Brunei Darussalam. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti ataupun menghadiri acara silaturahmi dalam rangka perpisahan Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Bandar Seri Begawan Ibu Nurul Qomar bersama masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pesan dan kesan dari Ibu Duta Besar Republik Indonesia Ibu Nurul Qomar. Yang kedua, pembacaan doa. Seterusnya, pemberian cenderamata. Seterusnya, foto bersama. Perlombaan orang dewasa dan juga anak-anak. Yang selanjutnya, makan bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang pertama. Sambutan daripada Ibu Duta Besar Republik Indonesia serta pesan dan kesan beliau. Kepada beliau Ibu Nurul Qomar, waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan dari Kalideres Begawan, Bapak Ibu Wakil-wakil Komunitas Indonesia di Brunei Darussalam, dan juga Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini hadir bersama-sama di Taman Peranginan Pantai Muara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua menghadiri undangan kami dalam rangka hari-hari terakhir saya berada di Brunei. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya berada di sini sebagai pihak yang akan atau yang diacarakan. Karena biasanya saya itu yang mengacarakan mereka-mereka yang akan kembali. Nah, sekarang saya akan kembali. Setelah sekian lama saya bertugas di Brunei, alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya itu berkat dukungan Bapak Ibu sekalian kepada saya dan juga kepada Duta Besar Indonesia di Brunei Darussalam ini. Untuk itu saya akan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semua ataupun kerjasama yang Bapak Ibu berikan selama ini tidak berkurang sampai ke depannya nanti. Dan juga mungkin dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan nama teman-teman semua di KBRI mengucapkan juga terima kasih banyak atas kerjasama yang selama ini telah diberikan kepada kami sehingga kita dapat memelihara persaudaraan, persatuan, dan program kita bersama. Karena tanpa kerjasama kita semuanya tidak mungkin kita siang hari ini berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan kemudian mungkin tidak akan berlanjut lagi karena memang sudah agak siang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang telah berusaha payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai nanti. Dan kemudian juga kepada Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan selama saya bertugas di Brunei Darussalam ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kita kerjakan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Esa. Demikian saja pertanyaan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, kerjasama, dan kesempatan semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Duta Besar Ibu Nurul Qomar yang terhormat, Bapak DCM, Bapak Pananto, perwakilan dari komunitas, segenap staf KBRI dan
warga negara Indonesia di Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa pada siang hari ini, berdoa untuk kita semua, dan yang selanjutnya marilah kita mendoakan juga untuk Ibu Dubes, Ibu Nurul Omar yang akan meninggalkan Brunei karena telah menyelesaikan masa tugasnya di KBRI. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya akan menuntun atau membacakan doa berdasarkan agama Islam. Bagi yang tidak, bagi yang non-Muslim, silakan untuk mendoakannya juga. Marilah kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Sahabat Rasulullah ya ajmain. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami azim bi sultanik. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanfadu bihi al-uqad wa tanfadu bihi al-qurub wa tuqta bihi al-hawaij wa tanfadu bihi al-ghaib. Iya, tepuk tangan yang meriah.
joget di sini kan lebih tertib, dapat hadiah lagi. Tangan. Iya. Nandra Asfar dengan Arvin. Lomba hadiahnya 10 ini. Oh. Yang satu buat MC. Lomba Yeay, dapat. Sana, dapat hadiah. Ayo, sini dulu. Ya. Makanya ada gambar nih. Kita di kamar. Ayo sini. Langsung aja ya. Aku kemarin langsung aja. Semoga hari ini jangan cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai simbolis, saya menyerahkan tugas sebagai perwakilan kepada Bapak Ayo Menanto yang nanti akan sebagai menjadi kuai. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kuai simbolis daripada satu. Izin Pak, sebelah sini, izin. Satu, dua, tiga. Satu, tiga, saya berhenti.